Ketum bukan tanaman yang patut dipilih untuk tujuan ekspor kerana membawa kesan buruk kepada masyarakat. Menurut pakar perunding Psychiatry dan Psikologi Pusat Perubatan Kedah KMC, Dr. Wan Mohd Rushdi Wan Mahmud, ketum adalah permulaan bagi seseorang mengenali dadah jika disalahgunakan. Dr. Wan Mohd Rushdi berkata, walaupun daun ketum dipercayai ada khasiat oleh masyarakat tempatan, namun belum ada kajian khusus mengenainya. Setakat ini hanya kesan buruknya yang terselah kerana boleh menyebabkan ketagihan, merosakkan fungsi hati dan buah pinggang serta kesan psikologi. Kita kena fikir kepada kepentingan majoriti. Bukan setakat kepentingan minoriti, orang yang tanam ketum, kan? Orang yang makan ketum sikit-sikit semua ni, kan? Orang tua-tua yang ni, kita tak boleh pingkat tu lah. Kita tunggu yang banyak lagi tu. Yang anak-anak muda yang duk campur, yang duk makan cakoroy lah, apa benda tu lah kan. Yang duk ambil, duk campur dengan pelbagai jenis dadah lain yang tu. Yang tu kita kena tengok. Menurutnya, daripada menanam ketum untuk tujuan komersial, lebih baik mengusahakan tanaman lain yang bermanfaat kepada umum seperti getah dan meningkatkan kualitinya. Dr. Mohd Rushdi menyarankan hal itu dikaji mendalam agar penanaman pokok ketum tidak mencalarkan nama negara sebagai pembekal daun ketum di pasaran dunia. Rizda sebelum ini bercadang menanam pokok ketum bagi memenuhi permintaan pasaran luar negara untuk kegunaan bidang perubatan dan farmasutikal. Penanamannya dikatakan boleh menyumbang berbilion ringgit kepada negara. Menteri Besar Kedah Datuk Seri Ahmad Bashah Mat Hanipah dan Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Hilmi Yahya antara yang membantah. Ini pula pandangan umum mengenai cadangan penanaman ketum untuk tujuan komersial. Memang ketum ni apa nama bahaya. Walaupun dia bukan tahap ganja tapi dia tetap bahaya. Patut kita lagi undang-undang walaupun dia hanya atas racun saja kan, dia patut ketatkan lagi, bagi ketum lagi. Kalau boleh dia bagi lebih ketat lagi lah. Kalau bukan 9B pun mungkin bagi tinggi lagi lah, bagi berat sikit lah. Ada anak muda kita pun teruk dah lah. Nampak kadang anak muda kita pun banyak yang dah teruk lah. Itulah. Memang menolak 100% mengenai daun ketum ni lah. Sebab dia memudaratkan kesihatan. Sebab kita ada banyak lagi alternatif kesihatan lain yang boleh kita ajukan. Daun ketum ni ialah pada zaman dulu memang terkenal sebagai perubatan tradisional. Tapi sekarang ni tidak sesuai lagi. Saya kurang setuju lah sebab masalah sosial di negara kita ni pun orang kata masih lagi kritikal lah. Kita dah jatuhkan satu section, kata dah salah benda tu. Orang kata apa benda yang salah kan. So jadi pasal apa kita nak halalkan pula kan. At least so jadi benda ni kita kalau boleh tu tak payahlah kan. Kecuali kalau dari awal kita macam dota yang di negatif yang terlalu banyak daripada positif. So jadi better orang kata apa cari yang lebih positif lagi.